dipukul ya? Beneran dipukul itu? Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di share juga ya. Itu beneran dipukul ya? Beneran dipukul itu? Lesti tak percaya jika Bilar benar-benar dipukul hingga ia bertanya berkali-kali benarkah bahwa Rizky Bilar dipukul di acara prosesi tersebut. Tentu saja hal itu memang benar. Untuk menunjukkan keseriusan dan berani sakit ketika menghadapi yang namanya biduk rumah tangga, siap dalam segala hal dan tentunya bisa bertanggung jawab. Dan itulah yang diharapkan, dan Lesti pun mendoakan yang terbaik bagi kekasihnya sambil menangis. Dan ini pertanda kakak kedepannya bisa menjadi sosok laki-laki yang kuat, sosok pemimpin yang hebat, bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Menyakiti, tapi mengharapkan engkau anakku akan menjadi pria dewasa yang tegar dan berdebuk kehidupan ini, sebab yang telah mengandung, melahirkan dan membesarkan dari kecil hingga dewasa. Kini Bilar telah digantikan topi dengan vestan, kemudian disematkan keris di pinggangnya sebagai simbol menyakiti. Tapi mengharapkan engkau anakku akan menjadi pria dewasa yang tegar dan berdebuk kehidupan ini. Selamat. Iya. Itulah keseruan serta begitu sakralnya acara Balancui Malape Bujang Rizky Bilar. Tentu kita sudah tidak sabar menunggu hari akad nikah mereka berdua setelah prosesi adat Minang telah dipersembahkan di depan kita sekalian. Namun jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Dan inilah keseruan-keseruan berikutnya.